Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kawan-kawan. Apa kabarnya semua kawan-kawan? Kali ini saya berada di Kota Tua ya. Ini jalan yang dari ini ya, dari apa namanya? Dari Jalan Bendera itu nih kawan-kawannya. Nih menujunya ke ini nih yang seberang sini, yang dulunya di sini, di depan sini itu bukan dulunya, sekarang juga masih ya apa namanya, ada parkiran mobil juga sekarang. Dulunya itu apa, terminal angkot ya. Nah ke sana no. Jadi informasi ya kawan-kawan, Kota Tua sudah dibuka kembali ya. Tuh situasinya kayak begini nih, ramai sekali kawan-kawan ya, kayak dulu aja nih, banyak yang dagang. Cuma sekarang mungkin perbedaannya, kita lihat ya, apa harus pakai apa namanya, kita masuknya itu harus di scan dulu, itu apa biasa, apa peduli lindung gitu kawan-kawan. Ini suasananya kayak begini ya kawan-kawan ya. Oh ya kawan-kawan, sebelum ke video selanjutnya ya, buat kawan-kawan yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Kalau sekiranya video ini bermanfaat boleh di subscribe, jangan lupa di share juga ya kawan-kawan ya. Terus like juga, jangan lupa juga like komennya gitu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, selamat menonton. Nah kawan-kawan, ya betul ya, sekarang harus pakai masker masuknya ya. Terus harus punya aplikasi peduli lindungi, jadi masuknya kita harus nunjukin aplikasi peduli lindungi ya kawan-kawan ya. Jangan lupa sebelum kesini di download dulu ya aplikasi peduli lindunginya. Nah kawan-kawan, nih saya baru selesai itu ya, apa namanya, cek suhu sama itu ya, sama scan aplikasi peduli lindunginya tuh. Sekarang pakai kamera begitu langsung ketahuan nih suhunya berapa ya. Jadi sekarang udah dibuka kembali ya kawan-kawan ya, Kota Tuanya ya, bagus ya. Kawan-kawan bisa berfoto sama ini ya, kayak bidadari-bidadari begitu ya, macam-macam banyak tuh. Ada yang apa ya namanya nih, putri apa nih, nggak tahu juga kalau gitu-gitu ya kawan-kawan kayak. Nah kalau ini kayak adat ini ya, apa namanya, Tionghoa ya kawan-kawan kayak. Tuh bagus nih, kita bisa dipoto di sini ya, gratis lagi, nggak bayar kawan-kawan, jadi sebebasnya aja bisa gitu kawan-kawan, bagus ya. Jadi banyak yang unik-unik di sini nih sekarang nih, kayak mbak-mbak gini nih naik sepeda nih, sama apalagi nih tuh, bagus ya kawan-kawan ya. Nah ini Laksamana Maeda. Ini bagus kali yang ini nih, banyak banget yang ngantri ya, pengen dipoto sama ini. Ya mungkin bisa juga bayar, tapi seikhlasnya aja kawan-kawan, seberapa aja gitu kawan-kawan, namanya seniman bukan gratis ya. Salah tadi saya salah ngomong ya, bukan gratis.
jadi ya seikhlasnya aja berapa aja gitu kawan. Itu ada topi itunya ya, mungkin buat itu yang diletakin. Keren banget kawan-kawan ya. Terus di sini tuh banyak penyewaannya kayak sepeda nih, kayak ini nih yang di depan saya nih, ada sepeda juga, ada ya pokoknya bisa foto-foto bagus ya. Itu seikhlasnya aja ya kawan-kawan ya, ngasihnya berapa aja. Kalau yang mau foto-foto ya namanya orang kan pakai make up, mungkin kostumnya segala macamnya kan perlu biaya juga, masa gratis. Maaf nih tadi saya salah ngomong ya. Jadi sekarang lebih tertata rapi ya kawan-kawan ya. Jadi ada pintu masuknya, ada pintu keluarnya, ya lebih bagus ya. Terus ada cuci tangannya segala macamnya, jadi protokol kesehatannya tetap terjaga ya. Bagus kawan-kawan, sekarang lebih rapi, lebih bagus. Jadi nggak kayak dulu semerawut ya. Kalau sekarang yang dagang-dagang, jadi pokoknya rapi banget kawan-kawan. Sekarang boleh dikunjungi ya kawan-kawan ya. Suasana terbaru dari kota tua Jakarta ya. Sebelah sono kawan-kawan tuh gedung BNI sama itu ya, sama apa namanya, stasiun kota nih. Ini ada Satpol PP lewat nih, yang dagang-dagang diusir-usirin. Jadi sekarang lebih rapi ya kawan-kawan, jadi yang dagang-dagang sembarangan diusir-usirin sama Satpol PP, suruh bubar ya. Jadi sekarang lebih tertata rapi ya. Jadi kalau ada yang sembarang-sembarang aja dibubarin aja nih, langsung dijagain sama mobil Satpol PP-nya ya. Oh iya, buat kawan-kawan yang belum, yang baru menemukan channel ini, boleh ya, kalau sekiranya video ini bermanfaat boleh dibantu subscribe-nya ya. Jangan lupa ya kawan-kawan, subscribe itu gratis kawan-kawan ya. Ya jangan lupa di share juga ya, biar bukan kawan-kawan aja yang tahu, jadi biar teman-teman kawan-kawan juga bisa tahu video ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya informasinya ya. Ini kota tua sudah buka kembali ya buat kawan-kawan ya. Suasananya bagus sekali ya kawan-kawan ya. Di sini yang hobi selfie-selfie bagus banget ya kawan-kawan ya, bisa selfie bareng ya, kayak tadi tuh Laksama mana apa gitu tadi itu ya, kayak gitulah, kayak bidadari-bidadari kayak ini ya. Yang hobi selfie-selfie bagus kawan-kawan ya. Sudah dibuka kembali kota tua kawan-kawan.
Nah, di sebelah sini ada museum seni rupa dan keramik ya. Cuma sayangnya udah tutup ya. Saya mau masuk juga kayaknya tutup nih tulisannya tuh. Kelosat. Tutup, udah ketutup ya kawan-kawannya. Mungkin apa hari kerja apa mungkin saya terlalu sore ke sini ya. Saya sekitar jam 3:30, jam 4 lah kurang lebihnya jam 4 ini kawan-kawannya di sini ya. Tutup ya museumnya ya. Sayang ya. Kalau ini bisa ngevlog di sini juga di museum seni rupa juga nih. Cuma sayangnya tutup ya, lain kali ya lagi ke sini ya. Mungkin hari kerja buka kali ya. Tuh emang bandel nih yang dagangnya nih. Mobil Satpol PP-nya udah pergi nih pada balik lagi itu. Emang bandel ini nih, waduh. Tapi nggak apa-apa ya kawan-kawan, namanya juga mengais rejeki ya. Mungkin ya caranya dengan begini mesti walaupun hari-hari ya gimana lagi ya, demi anak istri ya kawan-kawan ya. Jadi kita juga harap maklum ya, namanya lagi zaman kayak sekarang ini ya musim COVID ya mau apa aja. Yang penting halal ya kawan-kawan ya. Pokoknya tetap semangat ya para pejuang rupiah ya. Nih ada bakso bakar, bakso mercon, minumannya ya. Ada cimol ya, jajanan-jajanan begitulah, jajanan begitu kawan-kawannya. Nih ada cewek cantik nih naik sepeda nih, weh keren banget. Kacamataan guys. Nah kita ke sebelah sana ya, kita lihat meriamnya ya kayak gimana ya. Nah ini saya mau menuju meriamnya ya. Nih ada meriamnya nih. Bagus nih kawan-kawan kan. Asik banget kawan-kawan, ada live musik nih, ngamen kayaknya nih, bagus banget nih. Jadi ya sekalian lelah duduk-duduk minum es nonton live musiknya juga nih, asik nih yang ngamen. Waktu tak berlalu.
Oh iya kawan-kawan, masuk ke sini itu gratis ya. Ya cuma kita harus sedia itu apa ya, aplikasi peduli lindungi, masker. Cuma bayar parkir motor aja ya, saya bawa motor, parkir motornya 5.000 tadi ya. Nggak, kalau mobil nggak tahu ya, ya mungkin ya sekitar 10.000 lah, paling mahalnya 10.000 lah. Nggak jauh segitu ya. Suasananya bagus sekali kawan-kawan. Makin sore makin ramai ini. Pada datang sore-sore ya. Kalau siang kan panas di sini jadi nggak ini. Nggak apa namanya? Pengunjungnya nggak banyak gitu kawan-kawan. Tapi kalau sore hari begini ramai banget nih. Mungkin agak menjelang maghrib lebih ramai lagi ya. Mungkin udah teduh banget kan ya. Jadi ya nongkrong sore-sore ya. Sama temen, sama keluarga. Yang pacaran juga mungkin. Pasti banyak lah. Yang murah meriah ya dibawa ke sini lah pacarannya. Asik. Gratis. Terus ini juga apa namanya? Makanan juga banyak. Ya ya cuma ya makanan-makanan jalan ya. Ya yang ininya juga ada ya, kayak kafe kayak begitu ada juga tuh sebelah sono noh. Batavia Cafe ya ada juga tuh. Tarsa sebelah sono noh. Nah, itu Batavia Cafe di sini ya. Ada Indomaret juga, Indomaret Point ya. Ini seperti depan saya persis ini gedung Jasindo ya. Tuh. Oke kawan-kawan, kayaknya cukup sekian. Terima kasih banyak ya yang sudah like, subscribe, dan komen. Yang baru menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa di-share juga kawan-kawan. Dan yang selalu support channel ini saya ucapkan terima kasih banyak.
semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya ya kawan-kawan kan. Doa yang terbaik untuk semuanya ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.